哎呀！哎，老社会来了，讲喽。Sayur dong puhuwe sesuk maneh lek masak. Sekarang makan ini dulu ya. Ikan yang dua kim. Wah, penuh dong. Buahe monggo buahe seger-seger pasti. Ini ada mangga buat Pak Bos. Nenek makan mangga itu bisa katel-katel. Jadi nenek malam ini makan ini semangka. Lanjut. Tadi setelah makan malam bareng nenek lalu nyiramin bunga, meskipun enggak berbunga ya kan, tapi tetap harus disiram biar tetap subur makmur. Nah, lanjut, ini ngebersihin kompor yang setiap hari saya bersihkan setelah selesai masak dan lain-lain. Kenapa ini malam saya bersihnya? Karena Pak Bos itu pulangnya juga malam. Jadi setelah manasin sayur. Hei, langsung lah itu. Nah, dengar sendiri kan, Pak Bos itu pulangnya selalu sudah sekitaran jam 8:30 kayak gitu. Jadi alasan kenapa kompornya saya bersihin malam, ya karena terakhir buat manasin sayur untuk dikasihkan Pak Bos. Karena ya jarak makan kita, aku sama nenek, sama Pak Bos itu lama. Jadi otomatis sayurannya itu sudah dingin. Jangan salfok sama keramik di belakang kompor ini ya teman-teman. Itu sudah setiap hari tak bersihin juga, tapi tetap warnanya seperti itu. Kalau kata Pak Bos, itu lumut yang mengendap, jadi sudah nggak bisa dibersihin lagi. Saking lamanya usia rumah ini kali ya, kayak gitu. Terus katanya itu kalau mau bersih harus ganti baru gitu teman-teman. Jadi mau disemprot pakai apapun itu ya tetap kayak gitu, nggak bakal hilang. Hai hai hai, lanjut di pagi hari, selamat pagi. Nah, ini saya lagi ngebersihin area TV ya teman-teman. Sebenarnya lantai 2, lantai 3 itu sudah saya bersihin. Nah, kenapa lantai 1 ini saya bersihkan terakhir? Karena untuk ngebersihin lantai 2 sama 3 itu sudah nggak cukup waktunya.
Jadi selesai ngebersihin lantai atas. Jam 9 biasanya baru selesai. Sedangkan jam 9 itu wajib atau harus bangunin nenek. Karena sekarang jam 9 itu nenek harus sudah bangun. Untuk aktivitas, sarapan, dan lain sebagainya. Minum obat juga ya kan. Jadi saya jam 9 itu sudah harus wajib bangunin nenek. Makanya ini lantai 1 saya bersihin terakhir. Supaya nenek juga lihat. Kalau saya itu di sini nggak hanya ongkang-ongkang tiduran pena. Oh, kalau nenek lihat saya kerja seperti ini, nenek tuh happy tahu. Beliau itu kayak marem aja gitu loh. Oh, ternyata ruangan ini dibersihin sama Nia. Oh, ternyata ini diberesin sama Nia, seperti itu. Sebenarnya simple, karena apa? Mereka nggak pernah lihat saya kerja itu, saya nunggu mereka itu nggak ada. Kadang pas Pak Bos sudah berangkat kerja, baru saya bersihin. Karena apa? Kalau mereka lagi istirahat tidur kayak gitu, saya tuh dengan senang hati melakukan aktivitas saya gitu loh, mengerjakan sesuatunya itu tenang, karena kalau diawasin seperti ini ya kayak was-was aja, padahal sebenarnya ya enggak segitu menakutkan yang seperti yang ada di pikiran gitu, cuma itu mungkin pikiranku saja. Nah, karena saya pengen ini kerja dengan tenang gitu ya, makanya saya kalau mengerjakan pekerjaan rumah itu nunggu pas mereka itu nggak aktivitas, jadi aktivitas mereka itu saya sudah selesai kerja. Karena kalau mengerjakan sesuatu atau mengerjakan pekerjaan rumah itu kan tanggung jawab kita ya. Jadi kayaknya saat-saat buat-buat itu lebih enak gitu teman-teman. Tapi ya sudahlah, ini sambil nemenin nenek juga ya. Nenek lagi sarapan di depan. Ini saya sambil bersih-bersih ngebersihin kipas karena sudah musim panas ini. Kipasnya itu gampang berdebu. Ditambah depan rumah itu lagi bangun ya teman-teman. Makanya debunya itu masuknya sini semua ke bawah angin. Di rumahnya nenek ini, di setiap sudut-sudut ruangan itu ada kipas ya teman-teman. Tapi cuma satu yang gak bisa saya bersihin, yaitu kipas anginnya Pak Bos. Karena saya gak bisa bukanya, takut rusak, takut potel, takut opo. Beda sama kipas yang lain teman-teman. Jadi setiap kali mau ngebersihin kipasnya Pak Bos, saya tuh minta tolong dulu sebelum berangkat itu tak suruh bukain, nanti masangnya bisa teman-teman. Jadi Pak Bos itu sebelum berangkat kerja tak suruh bukain kipas dulu, terus nanti tak bersihin dan tak pasang lagi gitu. Nah, ini nenek sudah selesai sarapan, terus beliau itu baca koran ya teman-teman. Dan ini saya lanjut untuk masang kipas anginnya, karena nanti kalau nggak dipasang-pasang nenek kepanasan. Soalnya di ruang bawah ini nggak ada AC, jadi adanya cuma kipas ini sama kipas angin yang harus ditambah air gitu loh teman-teman. Cuma kalau pakai itu, nenek tuh terlalu anginnya itu terlalu ngowos gitu, jadi nenek bisa wahing-wahing, hajim-hajim. Makanya ini cepet-cepet tak beresin, tak selesaiin, biar cepet-cepet bisa dipakai, karena nenek sudah kepanasan. Alhamdulillah pekerjaan sudah selesai. Ini lanjut ngebersihin bekas sarapannya nenek. Dan ini gigi selalu saya selamatkan pertama, karena ini mehong sekali teman-teman. Lanjut nyuci mangkoknya nenek yang habis buat sarapan tadi.
Nah, ujuk-ujuk sayurnya matang sendiri, teman-teman. Ini ada sayur bayam, ada ikan, dan ada jagung anaan. Lanjut pagi harinya. Nah, ini kemarin saya ngebersihin kipas angin yang biasa. Sekarang karena dikasih mandat sama Pak Bos suruh ngebersihin kipas angin ini, ya sudah, saya modal nekat saja. Bismillah, ini saya bongkarin. Alhamdulillah, teman-teman bisa. Tapi nggak tahu nanti masangnya bisa atau tidak. Dan ini penyaringannya juga saya pemin dek depan. Alhamdulillah juga ini sepeda ada gunanya ya. Ya sudah teman-teman, videonya saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menemani aktivitasku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.